Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jambu. Ya, kita sekarang ini lagi perjalanan menuju pasar pasar tradisional. Ya, lumayan lah bisa ditempuh dengan jalan kaki kurang lebih 1 kilometer. Ini dia permainan dadu Afrika. Oke. Gimana cara mainnya? Kalau kita perhatikan. Iya. Hampir mirip dengan dadu Indonesia. Siapa? Ya, mirip lah, teman-teman. Sama dari kita dari Indonesia. Asik ya. Unik. Good. Wah, nanti gitu. Kuasa. Ini rumahnya di sini. Coba toko. Nah, ini kandang di sini. Ini kalau rumahnya hampir sama kayak di negeri kita Indonesia. Tapi di sini batu batanya ini terbuat dari lumpur pantan halir ya teman-teman. Jadi lumpur dikerasin terus dijemur di panas matahari. Setelah itu dicetak jadi kota baru dijadikan pondasi rumah. Kalau masalah kekuatannya sih masih lebih kuat batu bata Indonesia. Ini sudah mulai sampai di pintu bibirnya pasar. Sebentar lagi kita belanja belusukan masuk-masuk kita apa saja yang ada dijual di pasar Afrika ini. Jambu mama, kabari. Jambu. Ini keadaan posisi di sini. Nah, ini ada sebagian juga yang terbuat dari seng. Ya kemungkinan orang yang punya rumah lumayan lah untuk perekonomiannya. Ini jualan di sini. Ada gula, sabun. Ini sabun sih. Beras. Oh, ini kira sembako. Jambu, Papa. Hampir sama sih kayak pasar Indonesia. Nah, ini dia farmasi. Nanti informasi ini di apotek. Apotek di Afrika. Nah, ini restoran ini. Ada juga teman-teman restoran di sini. Bismillah. Oh, ini restoran muslim ya ini. Nah, ini jualan parfum. Kacang merah, beras. Hampir sama ini. Parfum parfum. Nah, ini jual-jualan sendal. Hampir sama sih kayak di Indonesia jual sendal. Terus ada tempat nasi, tas, jambu. Ini panci yang kita mau cari itu panci ini. Berapa kira-kira harga panci ini, teman-teman? Pancinya di Afrika yang modelnya seperti ini. Nanti ada kemiripan dengan Indonesia. Tawar-tawar ya, nggak tahu berapa harganya. Jadi kita lihat dulu. Kebetulan ketemu baju muslim ini, lumayan sih bisa untuk sholat raweh sama Idul Fitri. Tapi harganya nggak tahu berapa ya teman-teman. Ini kecilin orang aja nggak ada ini. Bentar, dia tuh tanya tuh sama orangnya. Halo Papa Jambu, ini orangnya mana ini? Jualan ini sepatu kulit sini bagus-bagus teman-teman. Ini sepatu kulit nih, jos sih tapi harganya nggak tahu berapa ini. Bagus-bagus sepatu kulitnya. TV. Jadi dia ini tokonya ini campuran, ada
sarung, ada elektronik, ada ini campuran. Jadi kita nanya ada nggak model lain, diambil dia di dalam dulu. Nggak tahu entah masih ada dan nggak. Nah ini jualan, ini kain khas Afrika. Kalau Indonesia ya kayak selendang gitulah untuk acara-acara adat. Lumayan harganya ini, biasanya itu 10.000 franc. Nah ini tas-tas kulit di sini yo, bagus-bagus teman-teman. Nah ini baju-bajunya. Nggak tahu ada nggak ini, bisa dicari sama dia. Nothing. Finish. I don't know the place where is put. Dia masih cari, bingung di mana ditaruhnya. Mungkin salah tempat dia. Atau mungkin dia ketelisut, kata wong cowo. Nyimpannya di mana? Finish. Finish. Oke. Okay. Ikan sale, ikan teri. Wah, banyak juga di sini ya. Di sini. Oke. Oke. Coba ikan teri. Mama. Nabi. 1000 franc. 1000 franc. 1000. Hah? 1000. Mama mau ke mana foto? Kami bantu. Oke. Masuk ke mama. Hah? Ini mama bantu. Wah, ini juga ini kan. Ikan-ikan kering semua nih. Ikan asinnya besar-besar nih. Hah? Itu gue ya itu? Tinggi. Ini kira-kira apa deh? Hah? Cek kukul. Nah itu gak tau tuh. Gak tau tuh. Gak habis gak tau tuh. Mil Frank? Sewu. Sedih ini sewu yuk? Iya memang. Sedih harganya teman-teman ini 1000. Cukup. Loro ya? Loro. Eh? Loro. Kurang lah. Terus berapa? Eh? Mil Frank. 1000 franc. 1000. Beda. 500 ya? Mau di sini seng siapa nih? Mana seng? Dia nggak mau dia tawar 500 ini. Problem katanya. Mana sih? Mana? Eh, tolong ayo malu. Mana toh? Ya, ya teruah. Teruah, teruah. Teruah. Jadi aku beli ini 3000. 3000 franc, 3 tumpuan ini. Nah, satu tumpuan itu 1000. Look, masuk. Aku udah bambang-bambang foto ya. 2000. 3000. Nah, ini bapak ini. Mata tau, izin ya? Apa lo udah kamar tau? Mata tau? Sontan. Izin ya? Gak mau dari video. Takut dia. Tau udah bata. Hah? Bata. Tau udah. Aku nama aku. Macam kakak basuh. Pernek. Kada golek apa panci kan? Panci. Ikah senapi. Iki. Ini senapi lagi yo. 3000 franc ini sini set. Wah, mata takut semua di video ini. Enggak tahu udah apa. Ini. Oke. Habis. Asante. Apa? Asante. Indonesia. Terima kasih. Ya, apa nih sawa? Oke. Oke. Enggak boleh panci. Kalau tempatnya lucu-lucu sih. Kadang bahasanya salah-salah. Paham salah-salah sambung. Salah-salah. Tapi paham salah-salah tapi nyambung. Nah, ikan sale banyak kali di sini. Mil franc berarti 1000. Ini apa? Ini 2. Gugu apa? 1000 franc. 1000 franc. Ah, 1000 franc berarti 1000. Bawa ngyo. Ini bapak jual sembako dia. Ini gula biasanya bikin untuk roti ataupun kuah. Ini berasnya. Beras ini besar-besar, Bos. Beda sama beras Indonesia. Ini kacang merahnya. Sehat-sehat kacang merah ini. Gimana, Kak? Ini siapa, Bu? Kurang dah. Hah? Maradi besar. Sengsa. Moya sengsa. Ibi moya ibi sengsa. 1500. Moya ibi 500. Oh. Mahal sekali 501.
500. Dia minta 1.500. Mau 500. Piro? Tuku 2.000. Eh, tuku 2.000 ae. Kita batas kereta di sini. 500 kok tahu ya. Ah, dia pukul 500 tuh. 500. Ya pukul 500 tuh ini jalannya. Tomat kah? Tomat yo. Tomat. Maras tomat yo. Tomat yo, Bom. Tomat. Tomat tuh. Tomat tuh Gabi, Papa. Tomat. Tomat. Ya. Gabi. Dia ambil desang fra desang. Tahu banget. Tahu banget tomat. Tomat. Biro. Biro. Tomat. Ini yo ora foto. Ini ndak ambil. Eh, katanya. Katanya kabe. Tomat yo. Tomat desa desa. Desa tinggi dolar. Hah? Desa berapa? Desa fra. I have no dollar, friend. No dollar, friend. Katrisa. Ini moya desa. Hah? 200. Desa. No, dollar. No. Frank. Dia tanya dolar saya. Bikin saya kasih bawa dolar, cuma bawa frank aja. Gue di custom. Mau ada sih. 500. 500. 500. Hah? Bro, dihukum 500 tuh. Berapa? Gabi, Gabi. Apa ini wisang fra? Wisang ini piro sih? Wisang. Apa ya, apa ya, betul dong. Waduh. Gue di custom, gue di custom. Jurus terakhir kita kasih kalkulator sama dia biar dia tahu. Nah, gimana kita juga kurang-kurang paham juga dari sini. Bolong atus. Bolong atus. Oh, 800. Ya wis. Tambah kan. Bagus. Oke, cukup sekian hasil belusukan tadi, teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.